Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Bayanganmu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Anak-anak, ada berapa jenis bayangan? Yang baik dan yang buruk. Petrus memberikan bayangan yang baik. Kemanapun Petrus pergi, ia memiliki pengaruh yang baik kepada orang lain. Kita bisa menulis banyak tentang kekuatan dari pengaruh Petrus. Bukan hanya Petrus yang membuat bayangannya, yang memiliki pengaruh baik kepada orang-orang. Paulus juga memberikan pengaruh yang menakjubkan kepada orang-orang kemanapun dia pergi. Ia benar-benar memberikan bayangan yang baik. Bahkan, kita memiliki kesaksian indah dari penanya sendiri. Tetapi, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Sebuah bunga yang harum tidak tahu sejauh mana keharumannya tersebar keluar. Sehingga seorang Kristen pun tidak tahu sejauh mana keharuman hidupnya dikenal. Shakespeare pernah berkata, "Seberapa jauh lilin-lilin itu bersinar, pancarkan perbuatan yang baik di dunia yang jahat ini." Bayangan Petrus adalah bayangan yang menyembuhkan. Pengaruhnya sangat menakjubkan. Orang-orang tahu bahwa ia telah bersama Yesus. Meskipun mereka tahu bahwa Petrus adalah seorang nelayan dan tidak terpelajar menurut standar mereka, namun mereka dapat melihat bahwa sesuatu telah terjadi kepadanya. Sesuatu dari kuasa, pancaran sinar, dan kasih Yesus telah memenuhi dirinya. Ketika saya masih remaja, saya menghabiskan libur musim panas sebagai penginjil literatur di Oregon hingga memperoleh beasiswa untuk perguruan tinggi Walla Walla. Segera saya mendapatkan kekuatan dari sebuah senyuman. Kekuatan dari berjabat tangan dengan tepat, kekuatan kata-kata yang baik dan menyenangkan. Saya sedang memahami kekuatan dari bayangan seseorang. Kemanapun saya pergi, saya berusaha untuk mengingat bahwa pengaruh saya
dapat menjadi berkat atau kutukan. Para penginjil literatur bukanlah satu-satunya orang yang memerlukan pelajaran ini. Mereka terlibat dalam pekerjaan yang luar biasa, bertemu orang-orang dan menampilkan buku-buku yang indah, yang memberikan pesan pengharapan dan kasih Tuhan bagi dunia yang telah hilang. Namun, setiap umat Kristen juga perlu kuasa yang mengangkat dan kuasa Roh Kudus untuk mengubah hidup mereka dan apa yang mereka lakukan. Anak-anak, kita juga dapat memberikan bayangan kita di ruang kelas dan di taman bermain, serta di gereja dan di dunia tempat kita tinggal. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, apakah kamu pernah melihat bayangan? Pernahkah kamu melihat bayanganmu sendiri? Oh ya, apakah bayanganmu menakutkan atau sebaliknya, bayangan yang menggembirakan? Anak-anak, ketika melihat bayanganmu, apakah terlihat hal-hal yang baik yang kamu tinggalkan? Berdoalah kepada Tuhan agar jejak atau pengaruh yang kamu tinggalkan adalah pengaruh yang dapat menjadi berkat dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekelilingmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.